lain botol, kalau cairan botol yang lain. Biasa beli di mana, Bu? Sip, mantap.
Oke teman-teman, jadi ini sekarang penampilan Budi teman-teman. Alhamdulillah sekarang tambah ganteng. Dan Budi sekarang ini sudah banyak yang ngefan teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ada hadiah buat kamu, Bud. Hah? Ada hadiah. Apa itu? Di belakang mobil, Bud, kamu lihat. Hadiah buat kamu. Oh. Apa ini, Mas? Coba buka. Oke teman-teman. Mantep gak, Bud? Keren, keren, keren. Eh? Sumpah keren, keren. Seneng, Bud? Seneng, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi abang kasih gitar ini jangan untuk ngamen. Satu. Buat hiburan aja. Buat hiburan. Kedua, jangan sampai karena gitar ini kita lalai beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya main gitar, tapi kalau waktunya sholat, sholat. Dan gitar hanya untuk hiburan, bukan untuk melalaikan kita beribadah kepada Allah. Daripada kamu merenung, ya kan? Alhamdulillah Budi sekarang ceria dan wajahnya sudah bercahaya, teman-teman. Alhamdulillah rajin betul dia sholat berjamaah. Kadang saya sampai kalah. Jadi apa yang kamu rasakan setelah kamu selesai sholat jamaah, Bud? Merasa tenang, seperti mulai terbuka sudah. Alhamdulillah. Jadi ada penyesalan nggak kamu nato-nato itu, Bud, setelah kamu sholat apa? Ya ada sih. Ada penyesalan ya? Iya. Coba, Bud, tes. Itu ada anunya loh, kayak cangkoknya itu apa namanya? Coba kamu lihat di dalam. Ada apa aja itu di isinya? Oh itu. Coba. Untuk petiknya ada. Untuk suaranya seperti apa, coba tes. Enak ya? Alhamdulillah. Aku pengen lihat kamu kan dulu bawa ketipung jalan. Sekarang aku mau lihat kamu bawa gitar ini jalan dari sana ke sini seperti apa. Pengen lihat aja, Bud.